seperti yang kedua ini, kita akan buka secara resmi untuk Wisma Harijoto. Ya, jadi ini Wisma, fasilitasnya untuk dua yang nginep di sini. Satu, peserta didik karena kita sudah menjadi rumah sakit pendidikan. Yang kedua adalah kita peruntukkan untuk keluarga pasien, berbayar dan berbayarnya sangat terjangkau dengan fasilitas yang cukup baik, ada kamar mandi dalam, kipas angin, ada TV, juga ada spring bed, lemari, semuanya lengkap. Dan ini nanti akan dibuin oleh security. Selain itu kita presentasi dengan kantin, nantinya di situ untuk fasilitas pengunjung, keluarga pasien, kemudian untuk peserta didik nanti bisa makan minum di sini. Dan ke customer di kita ingin memanjakan dengan segala fasilitas, segala potensi yang kita miliki, kita ingin memanjakan pelanggan-pelanggan kita, berikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan kita.